Hello people, welcome back to our online class. Today, we will discuss about greedy method for solve optimal on-tape storage problem. So, before we start, please subscribe this channel. So, greedy is mean, take what you can get now. Atau dalam bahasa Indonesia, dikenal kata yang serupa yaitu tamak, serakah, ataupun rakus. Lalu, apa sih yang diambil? Kok sampai segitu serakahnya? Eits, tenang-tenang. Metode ini tampaknya baik kok. Jadi, metode greedy mengambil semua alternatif solusi yang akan digunakan untuk menemukan solusi terbaik dari sebuah permasalahan. Nah, untuk menemukan solusi terbaik, metode greedy memiliki dua kriteria, yaitu fungsi utama atau tujuan, dan fungsi pembatas atau constraint. Prinsip kerja metode greedy adalah sebagai berikut. Diketahui sebuah permasalahan dengan N masukan, N batasan, dan tujuan yang ingin dicapai. Dari permasalahan tersebut, kemudian dicari beberapa alternatif solusi dengan mempertimbangkan dua kriteria greedy. Dari beberapa alternatif solusi yang memungkinkan atau feasible solution, kemudian dipilih satu solusi optimal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode greedy dapat secara langsung diterapkan dalam permasalahan di kehidupan nyata lo, baik yang dilakukan secara manual dengan perhitungan matematis ataupun menggunakan algoritma pemrograman. Salah satu contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan metode greedy adalah optimal on-tape storage. Optimal on-tape storage adalah permasalahan dalam mengelola media penyimpanan yang bersifat urut atau sekuensial. Permasalahan ini ditemui pada media penyimpanan berupa pita, seperti pada pita kaset yang digunakan untuk menyimpan file lagu sebelum era digitalisasi saat ini. Sebagai contoh, pada sebuah set kaset akan disimpan 3 buah file lagu yang memiliki durasi masing-masing 5 menit, 10 menit, dan 3 menit. Bagaimanakah susunan file lagu tersebut agar dapat menghemat media penyimpanan saat direkam di dalam kaset? Berdasarkan soal tersebut, langkah pertama adalah menemukan dua kriteria greedy, yaitu fungsi tujuan dan pembatas. Fungsi tujuannya adalah optimalisasi media penyimpanan, dan fungsi pembatasnya adalah waktu akses untuk semua file lagu. Secara matematis, fungsi optimal storage dirumuskan sebagai berikut. Dan waktu rata-rata akses keseluruhan file, atau yang dikenal dengan istilah mean retrieval time, dirumuskan sebagai berikut. Langkah kedua adalah mencari feasible solution, yaitu alternatif solusi yang mungkin digunakan sebagai solusi optimal. Maka, pada permasalahan optimal on-tape storage ini, perlu dicari kombinasi susunan file yang memungkinkan. Jumlah kemungkinan kombinasi susunan file dari 3 buah input adalah 6. Jumlah ini diperoleh dari rumus N faktorial, di mana N adalah jumlah file. Maka 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, atau sama dengan 6. Langkah ketiga adalah menghitung fungsi tujuan dan fungsi pembatas yang telah dirumuskan sebelumnya dengan memperhatikan urutan penyusunan file. Maka akan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan tabel hasil perhitungan, fungsi tujuan dan pembatas inilah yang lalu dapat digunakan untuk menentukan urutan file yang menghasilkan solusi optimal, yaitu yang memiliki nilai DI dan MRT terkecil, yaitu urutan file 3, 1, dan 2. Maka, inilah solusinya. Udah kan? Lalu, apa sih kuncinya? Coba deh, cek ukuran file yang diurutkan tadi. Dan, apakah polanya? Yap, benar banget. Increasing, atau urut naik. Kunci untuk permasalahan optimal on-tape storage adalah file disusun urut naik berdasarkan ukuran. Boleh dicoba ya dengan contoh kasus yang lain.
Lalu, bandingkan juga dengan perhitungan matematisnya. Sebagai pembanding, cobalah untuk menyelesaikan permasalahan berikut ini. Pada sebuah set kaset akan disimpan 4 buah file lagu yang memiliki durasi masing-masing 3, 6, 4, dan 5 menit. Bagaimanakah susunan file lagu tersebut agar dapat menghemat media penyimpanan saat direkam di dalam kaset? Berdasarkan soal tersebut, maka langkah pertamanya adalah menemukan dua kriteria greedy, yaitu fungsi tujuan dan pembatas. Langkah kedua adalah mencari feasible solution, yaitu alternatif solusi yang mungkin digunakan sebagai solusi optimal. Jumlah kemungkinan kombinasi susunan file dari 4 buah input adalah 24. Jumlah ini diperoleh dari rumus n faktorial, di mana n adalah jumlah file. Maka 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3, dikali 2, dan dikali 1, yang akan menghasilkan nilai 24. Langkah ketiga adalah menghitung fungsi tujuan dan pembatas yang telah dirumuskan sebelumnya dengan memperhatikan urutan penyusunan file. Maka akan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan tabel hasil perhitungan fungsi tujuan dan pembatas inilah, lalu dapat ditentukan urutan file yang akan menghasilkan solusi optimal, yaitu yang memiliki nilai DI dan MRT terkecil, yaitu urutan file 1, 3, 4, dan 2, dengan urutan panjang file 3, 4, 5, dan 6 menit. Maka, terbukti, solusi untuk permasalahan optimal on-tap storage adalah urutan file yang disusun secara urut naik atau increasing dari kecil ke besar. Sampai di sini dulu pembahasan kita untuk penerapan metode greedy dalam optimal on-tap storage problem. Pastikan untuk subscribe, like, comment, and share video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.